basi. Pantas pilih cerai meski pernikahannya baru seumur jagung, Laudia Sinta Bella mendadak akui kerap sakit hati dengan sifat asli Engku Emran ini yang tidak diketahui publik. Ini alasan pilih berpisah. Laudia Sinta Bella diketahui pilih cerai meski pernikahannya dengan Engku Emran baru seumur jagung. Pantas pilih cerai meski pernikahannya baru seumur jagung, Laudia Sinta Bella mendadak akui kerap sakit hati dengan sifat asli Engku Emran yang tidak diketahui publik. Lantaran sifat asli Engku Emran itu yang menjadi alasan Laudia Sinta Bella pilih berpisah. Rumah tangga Laudia Sinta Bella dan Engku Emran baru-baru ini sempat jadi perbincangan publik. Sempat mengaku tidak akan lagi mengunggah foto sang suami. Beberapa waktu lalu Bella justru ketahuan unfollow akun Instagram Engku Emran. Saat grid.id menanyakan alasan menghapus momen romantis bersama suami, Laudia Sinta Bella pilih meninggalkan tempat. Beberapa waktu lalu Laudia Sinta Bella sempat mengunggah sebuah curahan hatinya di Instagram mengenai dirinya yang sudah tidak mau mengunggah kebersamaan dengan Engku Emran. Hal tersebut diduga banyaknya followers wanita yang berani menggoda Engku Emran di Instagram. Nah, Bella sendiri pun pernah mengaku sakit hati dengan sifat asli Engku Emran ini. Sifat ini juga baru ketahuan setelah ia menikah. Sifat asli Engku Emran dilansir dari Nova.id melalui tayangan YouTube Titi dan Tian pada hari Rabu. Bella pernah keluhkan sifat asli sang suami pada obrolan ringannya dengan Titi Kamal. Begini ungkapan hati Bella soal rumah tangganya. Dengan jarak usia yang cukup jauh gitu, ada kendala gak sih Bel, atau justru malah saling melengkapi atau gimana tuh kalau beda 14 tahun gitu, tanya Titi. Menurut aku yang namanya kendala itu namanya rumah tangga pasti ada ya Ti, mau beda berapa tahun pun. Cuma kan sekarang bagaimana kita menyikapi semuanya, terang Bella. Lebih lanjut, perempuan cantik itu mengatakan jika ia adalah tipikal wanita yang cukup romantis, sedangkan sang suami lebih cenderung dingin karena faktor usia juga. Mungkin yang beda adalah aku tipe yang romantis, sementara mungkin masa-masa seperti itu dia, Engku Emran udah lewat, katanya. Jadi di saat kamu pengen romantis-romantisan, dia kayak udah layak gitu, timpal Titi Kamal. Iya, senyum Bella. Bella pun tidak menampik jika ia merindukan masa-masa romantis yang bisa dilakukan bersama pasangan. Jadi kamu kadang kangen masa-masa gitu ya Bel, tanya Titi lagi. Kangen banget, kangen banget gue jujur. Gimana nih, kata Bella. Namun demikian wanita 31 tahun itu mengaku jika hal tersebut adalah karakter sang suami yang harus diterimanya. Di waktu lain Bella juga pernah curhat kalau dirinya sakit hati dengan sikap Engku Emran. Hal itu diungkapkannya dalam video yang diunggah di channel YouTube LCB Channel. Laudia Sinta Bella duduk bersama dengan Nagita Slavina untuk menjawab pertanyaan dari netizen. Tiba-tiba saja Bella bercerita tentang alasannya tidak pernah unggah foto bareng suami. Jawabnya adalah selama ini Engku Emran termasuk yang susah banget diajak foto. Bella pun bercerita gimana perjuangannya minta difotokan dan foto bareng suami. Perempuan 31 tahun itu harus merengek supaya bisa foto bareng suami. Jadi suamiku kalau foto, ayo foto dong. Satu kali ya, ungkap Bella. Engku Emran hanya memperbolehkan Bella untuk foto bareng dirinya satu kali saja. Mau gak mau Bella menuruti syarat tersebut. Terus gue ngeliat kan muka gue gak bagus. Ya mukaku gak bagus, ucap Bella. Bella pun membujuk suaminya untuk foto lagi, tapi Engku Emran dengan tegas menolaknya. Makanya aku gak pernah atau jarang posting foto bareng suami aku. Bukannya gak mau, tapi mukaku gak ada yang bagus, ungkap Bella sambil tersenyum malu. Belum cukup sampai di situ penjelasannya, mantan kekasih Raffi Ahmad ini mengungkapkan momen saat liburan bareng sang suami. Dah fotoin aku dong, aku pura-pura jalan ya. Dah foto lagi, ujar Bella sambil mereka ulang kejadian. Setelah beberapa kali pose, ternyata Engku Emran menaruh handphonenya sambil mengatakan enggak pakai timer aja. Ucapan ini membuat Nagita Slavina cukup terkejut. Bella pun sedikit bersedih. Akhirnya selama liburan fotoku pakai timer, sakit hati. Setelahnya Gigi bereaksi, ya udahlah ya, mungkin kita beda. Sebenarnya bukan gak mau. Terakhir Bella menjelaskan tentang sifat sang suami. Engku Emran bukannya gak mau difoto, hanya saja sang suami tidak terbiasa dengan kamera yang menyorot. Ini bukannya gak mau, tapi karena dia gak biasa difoto, gak bisa kena kamera, ketemu orang-orang juga biasanya pemalu, tutup Bella. Laudia Sinta Bella dikabarkan temukan sosok pengganti Engku Emran. Kebiasaan barunya jadi sorotan.
Usai bercerai dengan Engko Emran, sosok Laudia Sintabela tidak pernah sepi dari sorotan. Terlebih lagi mantan suami Laudia Sintabela, Engko Emran ternyata sudah lebih dahulu melepas status duda. Ia diketahui telah menikah dengan wanita bernama Nur Nabila, diberitakan pikiranrakyat.com sebelumnya. Engko Emran resmi menikah dengan Nur Nabila pada 19 Maret 2021. Keduanya melangsungkan pernikahan secara sederhana dengan pelaminan berhiaskan bunga berwarna putih dan merah muda. Menariknya, Nur Nabila ternyata bukan orang sembarangan di Malaysia. Belakangan terungkap jika ibu satu anak tersebut adalah kakak dari artis kondang di negeri jiran, yaitu Nilova. Selain itu, pernikahan ini merupakan pernikahan ketiga bagi Engko Emran maupun Nur Nabila. Karena mereka sama-sama pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, kabar ini membuat perhatian publik tanah air mengarah kepada Laudia Sintabela. Usut punya usut, artis 33 tahun tersebut kini santer digosipkan sudah membuka hati. Dilansir pikiranrakyat.com dari YouTube Surya Citra Televisi, pada 12 September 2021 kabar itu berhembus karena kebiasaan baru sang artis. Bukan tanpa alasan, Bella yang selama ini cuek soal penampilan kini makin memperhatikan gaya busana dan tambah rajin mempercantik diri. Bintang film Surga Yang Tak Dirindukan tersebut bahkan menyempatkan diri untuk bermake up di sela-sela perjalanannya menggunakan mobil. Inilah yang mengundang dugaan dari para warganet bahwa Bella telah memiliki tambatan hati baru yang sosoknya masih dirahasiakan dari publik. Kendati masih enggan memberikan jawaban kepada wartawan, Bella sempat menyinggung soal penyesalan usai resmi bercerai dari Engko Emran. Dalam vlognya yang diunggah ulang YouTube Surya Citra Televisi, sang artis mengungkap dirinya tidak menyesal pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Andaikan dulu aku tahu, mungkin aku gak akan melakukan itu. Tapi yang jelas, aku harus bersahabat dengan diri sendiri. Jadi tidak boleh ada penyesalan. Kita harus melewati itu semua, kata Laudia Sintabela seperti dikutip dari YouTube Surya Citra Televisi. Laudia Sintabela terlihat semakin cantik dan bersinar, sudah move on dari Engko Emran. Kali ini kabar terbaru datang dari artis cantik Laudia Sintabela, mantan istri dari pengusaha asal Malaysia Engko Emran. Pasca bercerai dari Engko Emran, Laudia Sintabela tampil semakin cantik dan bersinar. Terlihat dari beberapa unggahannya di Instagram pribadinya @laudiasintabela. Dilansir dari YouTube Surya Citra Televisi, beberapa waktu lalu Laudia Sintabela tampak sedang mengaplikasikan make up untuk membuat dirinya tampak semakin cantik dan bersinar, sembari menjelaskan mengenai keadaan hatinya pasca bercerai dari Engko Emran. Laudia Sintabela diketahui sudah pernah menikah selama 2 tahun bersama duda beranak satu asal negeri jiran, Engko Emran. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah, Laudia Sintabela mengaku hanya berkenalan selama 3 bulan dan langsung menikah dengan Engko Emran.